Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hajijah Binti Sulaiman merupakan penolong kanan pentadbiran sekaligus rakan kepada Cikgu Jelini di zaman persekolahan dan maktab perguruan. Cikgu Jelini mula saya kenali adalah seorang gadis yang aktif dalam sukan, seorang yang ceria lagi tegas. Saya begitu kagum dengan semangat yang kuat pada yang ada pada Puan Jelini. Apabila melaksanakan sesuatu tugas yang diberikan sehingga akan lupa akan kesihatannya. Cikgu Jelini adalah seorang guru yang komited dengan tugasnya walaupun mempunyai keterbatasan dari segi pergerakan. Cikgu Jelini juga sangat aktif dalam membentuk pasukan kebudayaan dan melatih murid-murid dalam apa-apa persembahan semasa majlis-majlis yang diadakan di sekolah. Cikgu Jelini seorang yang tidak pernah menolak apa jua tugas yang diberikan. Saya akan tercari-cari seorang guru yang tidak mungkin akan sama rasa bertanggungjawab seperti Puan Jelini ini. Inang-inang padi pak daik, padi tak sama rupa bunganya. Sungguh kekenang budi yang baik, tidak kulupa selama-lamanya. Saya berharap dan berdoa agar Cikgu Jelini sentiasa dalam situasi yang ceria dan diberikan kesihatan selepas persaraannya di samping anak-anak tersayang. Selamat bersara saya ucapkan kepada Puan Jelini. Hari saya adalah Rita Ida, merupakan penolong kanan hal ehwal murid di sekolah ini. Saya telah mengenal Cikgu Zul dari zaman kami menjalani latihan perguruan di MPS Miri pada tahun 1984 sehingga 1986. Cikgu Zul berpindah ke sekolah ini pada 30 Disember 2014 dari SK Kampung Pahlawan. Cikgu Zul adalah seorang yang aktif dalam bidang sukan, terutamanya dalam bola sepak, dan dia juga adalah seorang yang begitu committed terhadap tugas yang diberikan. Semua kerjanya memang selalu aktif. Dia tidak pernah menolak apa jua tugas yang diberikan. Dia juga adalah seorang yang tegas, mesra dan ramah. Saya berharap dan berdoa semoga Cikgu Zul sentiasa dalam sehat dan gembira menjalani kehidupan selepas bersara bersama keluarga tersayang. Selamat bersara Cikgu Zul. Kami akan merindui Kuala Senda Cikgu Zul. Selamat bersara Cikgu Zul. Kami mesti akan rindu pada Cikgu Zul. Harap Cikgu Zul sihat walafiat menjalani kehidupan selepas bersara. Tak payah banyak kerja lagi, tak payah banyak fikir lagi. Terima kasih Cikgu Zul. Sampai pencen ya Cikgu Zul ini. Selamat bersara. Semasa 4 tahun ni banyak jugalah saya belajar daripada cikgu ni. Jadi saya harap lepas ni lah cikgu kalau dah pencen ni rehat-rehat lah di rumah dan semoga saya walafiat lah cikgu lah. Terima kasih cikgu selama ini 4 tahun kena banyak mengajar saya lah secara langsung dan tidak langsung. Sangat terima kasih lah saya kepada cikgu. Okey, selamat pencen cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpencil lah kepada Cikgu Zul lah. So, rehat-rehat kat rumah dia, dia kecu dengan anak, dengan bini, tambah anak pun tak apa. Okey, daripada saya, saya selalu mai lah datang ke Lipa Ki, tolong-tolong buat kerja dia banyak lagi. Okey, terima kasih kepada saya. Assalamualaikum. Selamat bersara kepada Cikgu Jelini. Terima kasih selama kita bersama-sama di sekolah ini banyak perkara suka duka yang telah kita lalui sebagai rakan sekerja. Semoga kita sentiasa sehat dan semoga kita dapat menjalani hari-hari persaraan yang indah. Hey, Cikgu Jul. Nak bersara dah. Tak jumpa lagi apa ni. Dah tak dapat dah nak main gurau-gurau manja kan. Macam bapak dengan anak. Dah sedih juga lah. Macam nak nangis kan. Tapi tak apalah, kita mungkin akan jumpa lagi. Mungkin di sini kan. Mungkin kalau jumpa dekat bandar ni, kita boleh salam dan peluk-peluk lah. Antara dekat sekolah kali, kalau datang sini boleh bantu-bantu kami, ajar-ajar banyak betul kepada Cikgu Jelini pun sama.
terima kasih banyak-banyak banyak melatih budak kan. Macam saya tak mampu nak latih, tapi cikgu jenis sangat kreatif buat latih orang menari. Saya ucapkan sangat-sangat ribuan terima kasih, dan ada masa kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Cikgu Zul, cikgu Jalini, selamat besar ayah anda. Tiada lagi teman saya ni mau memanja-manja apapun. Semoga terus sukses, sehat, sarangi. Saya Lia Antawan, seorang guru di SK Limpaki. Saya ingin mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Jelini, dan saya berharap semoga selepas bersara Cikgu Jelini berbahagia bersama keluarga dan anak-anak tersayang. Cikgu Jelini merupakan seorang guru yang sangat komited dengan tugas dan sangat banyak membantu dalam menyediakan persembahan-persembahan kebudayaan yang diperlukan di dalam majelis-majelis sekolah. Dengan ini saya memohon maaf sekiranya sepanjang bersama Cikgu Jelini saya ada menyinggung perasaan ataupun mempunyai tingkah laku yang boleh menyakitkan hati. Jadi saya memohon maaf kepada Cikgu Jelini. Selamat bersara, Cikgu Jelini pasti di hati. Selamat bersara, Cikgu Zul. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Zul, saya ucapkan sebab selama ini banyak menghiburkan hari-hari saya. Mungkin saya antara orang yang sedih lah Cikgu Zul nak bersara ni. Dan saya doakan supaya Cikgu sihat-sihat, semoga cepat sembuh dan diberkati Allah selalu. Terima kasih. Hai Cikgu Zul. Okay, saya Sia Siu Kim ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat bersara. Semoga Cikgu Zul sihat, panjang umur dan berbahagia bersama keluarga. Cikgu Zul adalah seorang guru yang peramah, suka bergurau. Pasti guru-guru akan rindu dengan gurauan Cikgu. Cikgu juga adalah seorang guru yang penyayang, melakukan kerja dengan pantas. Utamanya dalam kerja soal selidik online, memang Cikgu Zul yang hantar, yang orang pertama yang menghantar. Okey, dengan ini saya mengambil kesempatan ini mengucapkan semangat bersara, dan kalau ada apa-apa silap dari saya, saya mohon maaf. Kalau ada masa, datanglah ke sekolah jenguk-jenguk kami. Bye-bye, Cikgu Zul. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah hadir pada hari ini. Jadi saya bagi pihak staf SK Limpaki ingin mengambil kesempatan mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Zul dan juga Puan Jelini, yang mana telah pun berkhidmat di sekolah ini begitu agak lama. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada mereka berdua atas usaha yang gigih, komitmen yang padu yang telah pun diberikan kepada pihak sekolah selama ini. Jadi saya ingin memohon berbanyak-banyak minta maaf kerana mungkin tidak dapat memberikan kepuasan kepada semua guru, dan saya berharap agar Cikgu Zul dan juga Puan Jelini berada di dalam keadaan yang sihat, dimurahkan rezeki dan ceria-ceria selalu bersama dengan keluarga. Sekian, terima kasih. Selamat bersara Cikgu Jelini. Terima kasih sebab mengajar kami dari bulan 5 dari sehingga habis UPSA. Terima kasih Cikgu. Terima kasih Cikgu Zul, selamat bersara. Terima kasih Cikgu Jelini, selamat bersara. Terima kasih Cikgu Zul dan selamat bersara. Jumpa lagi. Selamat bersara Cikgu Jelini. Selamat bersara Cikgu Zul. Selamat bersara Cikgu Jelini. Selamat bersara Cikgu Zul. Terima kasih Cikgu Jelini. Terima kasih Cikgu Zul. Terima kasih Cikgu Jelini. Terima kasih Cikgu Zul. Tangan takdir ku terima.
perpisahan ini. Dulu kita satu jiwa, satu impian. Susah dan senang kita bersama, namun itu semua hanya sementara.